Oke, kembali lagi bersama Arul Moto Vlog. Jadi di video hari ini sesuai janji kita mau nge-review ini motor idaman. Motor idaman, bukan motor idaman aing sendiri apa? Bukan motor idaman aing sendiri sih. Yang pasti ini motor idaman semua orang gitu. Ini dia YZ250 FX. Ini sekarang lagi di lapangan otonom. Ini biasa tempat orang lari-lari sore, binsik lah pokoknya. Sekarang udah di Papua kan. Jadi kita review dikit ini, apa aja sih yang dimodif. Jadi ini tuh YZ250 FX yang seri enduro, bukan yang kompetisi. Kan kalau ada dua, YZ250F sama FX. Kalau F itu yang kompetisi. Bedanya itu di standar samping. Jadi dia ada standar sampingnya. Kalau yang kompetisi nggak ada standar sampingnya. Sebenarnya kalau yang tipe-tipe kompetisi itu seharusnya ada ini sih headlampnya. Paling bedanya tuh headlamp, terus top lamp, sama standar samping. Kalau yang apa? Kalau yang enduro maksudnya. Kalau kompetisi dia biasanya cuma papan nomor. Tapi ini nggak tahu kenapa nggak ada headlampnya. Mungkin ada cuma nggak dipasang. Jadi ini tuh punyanya Om Yoga ada. Om Yoga di sini. Jadi orang Bandung juga sih, orang Bandung cuma sekarang tinggal di Papua di Jayapura. Dan ini dia motornya. Ini biasa dipakai Trabas. Kemarin pakai ban tahu cuma sekarang udah diganti ke Supermoto. Karena lagi jarang Trabas dia katanya. Kayaknya lagi sibuk kerja. Jadi langsung aja kita review dikit apa aja sih yang dimodif. Yang pertama itu kita mulai dari mana dulu ya? Knalpot aja lah. Jadi ini dia. Ini knalpotnya ini pakai Pro Circuit. Ini Pro Circuit TI6. Ini full system. Woi, mereknya ketutup sama bodi samping. Dari kiri ini coba. Nah, itu dia Pro Circuit. Ini apa full system? Jadi bukan cuma silencer doang, dia full system sampai depan. Harganya katanya itu tadi 14 jutaan kalau Pro Circuit full system. Katanya tadinya mau pakai FMF, cuma kalau FMF dia cuma silencer doang. Jadinya dia ngambil Pro Circuit karena udah full system. Ini sampai depan gede cok pipanya. Ya iyalah orang 250. Terus knalpot. Apalagi? Oh, ini stang. Kalau stang ini dia pakai rental 997 warna hitam. Kan kalau punya saya mah biru. Barpetnya juga ini bawaan. Kalau yang saya mah barpetnya diganti. Ini kalau pakai warna biru cakep nih. Barpetnya biru, biru putih kan. Terus stangnya biru. Eish. Risernya juga biru. Ini risernya masih riser standar kayaknya, masih bawaan. Riser stangnya masih bawaan. Terus kalau handle, handle masih standar sini. Belum diganti handle kiri kanan. Kalau hand gripnya ini udah diganti, cuma merek apa ya ini? Gak tau ada merek apanya. Gak tau ini merek apa. Odi apa Ido sih. Pokoknya itulah. Terus untuk wheelsetnya, ini dia make apa ya wheelset. Depan make Scarlett. Depan belakang make Scarlett. Ini ukuran 300 kayaknya depan. Mana ukurannya sih? Sebelah mana ukurannya cuk? Gak ada ukurannya. Ini kayak bukan 300 sih kayaknya, 350 kayaknya depannya. Terus belakangnya sama Scarlett juga. Ukurannya gimana lihatnya? Gak ada keterangan ukurannya di sini. Kayaknya mah 350 depan belakang kalau nggak salah. 350 atau 400 belakang. Pokoknya untuk velg dia pakai Scarlett.
warna biru, cuma ini kayaknya diskot led hitam, diskot led biru hitam. Kalau tromolnya make depan belakang tuh make ROZ. Oh bukan. Iya ROZ atau oh bukan, deng. Ini dari SGM tromolnya. Yang toko SGM tahulah, yang daerah Soreang. Toko trail kayak gitu, SGM MX Store namanya. Tromolnya depan belakang SGM. Iya SGM kan. Ah benar. Terus kalau untuk piringan depan belakang juga, oh kalau piringan udah diganti sih depan. Nih. Ini merek JFG Racing. Gak tau kalau untuk piringan ini harganya berapa. Kayaknya kisaran 1 jutaan atau 800 piringan depannya ini. Kalau wheel seat kayaknya totalnya depan belakang, kalau wheel seat aja ya, paling kisaran berapa? Gak tau. Kalau Scarlett, kalau untuk wheel seatnya Scarlett tuh harganya kisaran 1,4 sampai 1,5 lah. Kalau untuk tromolnya nggak tahu ini harganya berapa, yang merek SGM. Sama ini ban depan pakai FDR apa ini? Blaze. FDR Blaze ukuran mana sih ukurannya? 120/65. Jadi ini ban depannya ukurannya 120/65, ring 17. Kelihatan bulat sih kalau pakai kayak gini 65. Kalau pakai yang 70, 120/70 dia tinggi segini. Jadi kelihatannya kayak kotak gitu. Kalau yang per 65 dia jadinya kayak bulat kayak donat. Terus untuk ban belakangnya make apa ya? Oh, Zeneos. Zeneos ukuran berapa ini ukurannya? Mana cok ukurannya? Sebelah kanan gitu. Ih, mana anjir ukurannya? Oh ini 160/60. Jadi untuk belakang, ban belakang dia pakai ukuran 160/60. Iya pantesan lebar cok. Tapi iya bener nih 160. Kalau kayak lek biru di rumah pakai 140. Ya cocok lah kalau YZ 2,5 kayak gini mesinnya. Maksudnya kan mesinnya gede. Kalau pakai ban gede juga powernya nggak ini, nggak ngaruh gitu. Maksudnya nggak ngaruh ke bobot. Biarpun bannya gede berat, tapi kan mesinnya juga ya gitu barbar. Sedangkan kalau kayak WR, CRF dipakein ban gede kayak gini 160, ngempos tenaganya kasihan. 140 aja udah berat cuy, apalagi 160. Makanya itu dia paling pakai 140 aja. Kalau kayak kelas 150 WR, CRF kayak gitu, CRF 150L. Jangan terlalu gede lah bannya, kasihan larinya berat. Terus ban udah, wheel seat udah. Itu doang sih kayaknya yang dimodif mah. Soalnya motor kayak gini tuh apa gitu, mau dimodif juga standar aja udah cakep, cuk. Jadi enggak perlu banyak modif. Paling oh, dekal. Ini dekalnya dari Hood Graphic. Ini yang bahan 3M kayaknya, ya 3M. Papua Neka. Ini dia namanya Papua Neka. Jadi kalau untuk dekal nih harganya 1,1 kalau nggak salah. Yang bahan 3M dari Hood Graphic. Cakep. Kalau suspensi mononya juga masih standar nih, masih pakai ori. Ngapain juga diganti? Orang udah spek komput apa? Spek kompetisi. Ini dia monosoknya. Wah, cakep, cok. Kalau engine guard kayaknya plastik. Ya engine guardnya plastik. Masih bawaan kayaknya. Ini standar sampingnya. Jadi dia kalau enduro ada standar sampingnya. Karena kan buat enduro. Kalau yang apa? Kompetisi dia tanpa standar samping. Jadi pakai standar pedok gitu. Oh, sama ini cover ininya diganti pakai polispot. Kalau cover ini enggak tahu harganya berapaan. Paling 500-an kalau enggak salah. Oh, gear belakangnya. Ini gear belakang pakai ROZ. Nih. Ukuran berapa? 44. Kalau gear depannya enggak tahu ukuran berapa ini. 14 kayaknya apa 13. Jadi gear belakang pakai ROZ. Rantainya pakai TK kayaknya. TK Racing. Kalau gear belakang mah ROZ kisaran gearnya aja ya, kalau gearnya aja 800-an lah.
ukuran 520. Tapi kalau satu set sama rantai sama gear depan itu 1 juta lebih lah, 1,3 apa 1,1 gitu. Udah sih paling itu aja yang dimodif sama yang punya. Piringan cuma itu doang. Paling ini kalau ganti handle lagi tambah cakep. Handlenya pakai yang biru. Karena ya, aduh, motor idaman, idaman. Kapan kebeli? Aminin aja dulu lah pokoknya. Paling habis review sedikit ini kita langsung test ride sekalian balik ke rumahnya Om Yoga. Soalnya ini mau pergi juga. Cuma nge-review bentar. Udah sih. Nah, ini dia. Yang enduro itu ada extra fan-nya. Tapi ini beli sendiri sih extra fan-nya. Cuma dari pabriknya, dari Yamaha-nya disediain dudukannya. Kalau kompetisi dia tanpa extra fan. Karena nggak butuh extra fan, karena kalau kompetisi ya gitu kan, maksudnya dipakainya kan kencang terus dalam apa keadaan kencang, jadi untuk extra fan dia nggak perlu. Kalau enduro kan masuk ke hutan itu jalannya pasti kan pelan, kayak macam kita mau ngelewatin apa itu pasti kan posisi motor kan pelan, jadi dia butuh extra fan biar buat ngedinginin radiator. Jadi gitu pokoknya dari KTM, Husky, pokoknya merek-merek apapun kalau ngeluarin produk kayak macam yang seri buat kompetisi sama enduro, paling perbedaannya itu kalau kalau enduro itu ada lampu depan sama stop lamp biasanya, sama standar samping, sama extra fan kalau yang enduro. Tapi yang kalau yang kompetisi itu dia nggak ada stop apa lampu depan, nggak ada stop lamp, nggak ada extra fan juga. Kalau ini dia nggak ada speedometer, cuma ada indikator ini bensin. Kalau ATM kayak gitu kan ada. Ya tapi speedometernya cuma ini doang nih, kecil kayaknya. Paling reviewnya dikit doang kayak gitu, soalnya modifnya juga nggak terlalu banyak. Ini sarung joknya juga masih standar, masih ori. Nah, kenapa sarung jok kayak like biru saya bikin kayak begini, apa kayak biru hitam? Jadi terinspirasi dari YZ kayak gini ngelihatnya. Jadi sampingnya hitam, terus atasnya dibikin biru. Jadi kalau YZ tuh dia tangkinya di dalam, terus ditutupin ini penutupnya. Kan kalau yang lain kan tangkinya di atas penutup tangkinya. Jadi ditutup di sini. Biar lebih aman aja sih kayaknya. Oke. Sekarang kita test ride. Sekalian cek sound kan, test sound. Jangan di sini soalnya ini area perkantoran, Cok. Ntar aing dilempar batu kalau test sound di sini. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran sama harganya ini, cari aja di Google. YZ250FX tahun 2019. Ini tahun 2019. Oke, langsung aja kita test ride. Sekalian jalan balik sih sebenarnya. Ini dia nggak pakai kontak. Ya iyalah, orang motor ini nggak ada kontaknya. Dia cuma kiri, saklar kanan ini starter. Saklar kiri ini apa? Engine cut. Jadi kalau dia engine cut, otomatis udah mati semua ke listrik kan. Nanti dia otomatis kalau dipencet lagi dia nyala langsung. Jangan digeber-geber di sini dulu, Cuk. Soalnya ya gitulah. Kita benerin kamera dulu. Oke. Aduh, mati. Maklum biasa bawanya WR bukan YZ. Enggak, jadi ini dia tuh gasnya tuh harus digantung terus, harus digantung tinggi. Kalau enggak mati. Kayak gini nih. Harus digantung tinggi terus pokoknya. Kalau enggak bisa mati di jalan. Kita tes sekalian jalan pulang sih, ini mau ke rumahnya Om Yoga lagi balikin pakai motor ini, padahal cuma deket, Cok, tapi betis kiri tuh kayak mendidih anjing. Emang soalnya dia extra fan-nya cuma di sebelah kanan, nggak ada di sebelah kiri. Sebelah kiri tuh betis kiri kayak masak gitu, kayak mateng tuh. Liatin larinya. Mau wheelie aja nggak usah main kopling anjir. Udah gas aja motor wheelie. Ada polisi, Cok. Di jalan rame. Jangan digeber dulu. Nanti kita cari jalan yang agak sepi terus kita geber.
kita lewat sini aja. Kalau lewat sana terlalu rame. Kita kan mau test sound. Ini yang 250 aja tarikannya kayak gini, Cuk. Apalagi yang 450. Kan ada dua tuh. 250F FX sama 450F FX. Ada juga sih WR250 sama WR450. Itu sebenarnya apa ya? Kalau mau dibilang versi enduro-nya YZ juga, soalnya dari body semua mesin sama WR sama YZ. Cuma bedanya lampu depannya aja ada headlamp-nya gitu. Sound di mana coba? Kita test ride. Kapan lagi ya kan test ride motor idaman? Idaman semua orang. Idaman anak-anak supermoto ini mah. YZ. YZ. Mampunya beli WR dulu. Nanti kalau ada rezeki mah pasti beli YZ. Amin, amin. Aminin aja dulu. Cok anjir, aing ngebut ada polisi, Pak. Enak suaranya tuh. Anjir. Kayak rai di geber kayak gitu suaranya beda. Kaki-kakinya juga empuk. Ya lo orang spek kompetisi. Rame anjir mau nyobain, tapi rame jalannya, Cuk. Tadi nyari tempat sepi, ada tempat sepi di sana tapi apa, ada ini mobil patroli, gak berani anjir. Ntar kena marah kita, Cuk. Kita nyobanya di mana lagi ya? Tuh banyak polisi ini kayaknya, nggak tahu ada acara apa banyak polisi. Dengarin, geber sekali. Anjing. Anjir suaranya, Cuk. Menggelegar. Hati-hati ntar ada batu. Kalau ada batu terbang kan gak enak, anjir. Geber-geber terus ada batu terbang sendiri gak enak. Oh, kita coba di jalan yang sana. Di jalan baru, jalan baru. Kali acai, kali acai. Kan ada yang jalan lurus di sebelah sana. Tapi mah rata-rata apa ya, orang-orang pada ngomong kalau punya YZ kayak gini tuh atau Husky atau apa gitu, ngomongnya mah ah nggak usah dimodif udah cakep. Tapi kenyataannya tuh berbanding terbalik, Cuk. Jadi ngomongnya tuh ah aing kalau punya YZ nanti nggak usah dimodif, nggak usah diapa-apain, standar aja udah cakep. Tapi pas sudah ada udah punya, anjing pengen modif. Modifnya ah modif ini aja ya, modif ini aja mulai, nanti ganti wheelset semua, ganti pernak-pernik. Tahu kan pernak-perniknya YZ kan biar kecil harganya juga. Wah, lumayan. Jadi gitu, jangan termakan omongan sendiri. Ngomongnya ah, kalau punya motor kayak gini enggak akan dimodif. Tapi nanti kenyataannya kalau udah punya tuh, wah, langsung dimodif semua, Cuk. Langsung dihabisin duit. Soalnya yang juga dulu ngomongnya gitu. Ah, kalau punya WR enggak usah dimodif ah. Nanti standarnya udah cakep.
paling repaint velg aja. Kenyataannya cok dimodif. Jadi mulut kita tuh suka berbicara tuh apa ya, beda dengan isi hati, beda berbeda dengan kenyataan gitu. Anjing. Jalan ditutup kah? Nggak bisa lewat kah atau? Coba kita coba. Nah, di sini ada lurusan panjang sih, jalan panjang. Enak gitu kalau dipakai tes. Oh iya. Lagi dikuras kalinya, cok. Ini kali udah dikuras bukan sekali dua kali anjir. Dari aing umur berapa udah dikuras terus. Kita ke ini. Om Guntur. Ah. Om Guntur. Bandung, ngantuk. Om Guntur. Motor datang apa? Hah? Motor datang apa? Ah, ini orang punya. Eh? Orang punya. Ini yang di Bandung enggak? Bukan, ini orang Kota Raja Grand punya. Lo tesnya lah. Gua ini tambah nakal sekali. Masuk apa? Sudah. Kontol getar. Habis berapa ini? Hah? Habis berapa apa? Harganya? Tidak tahu. 200 kah apa motor? Sama modif semua. Rukut, tadi saya panggil kok kencana baru. Saya bikin ini video di otonom. So, tadi panggil kok di kencana kok. Iya, ale otonom. Aku otonom. Juga mau kadang-kadang nih. Terus datang ini. Ah. Kok ya masuk YouTube nih? Ya. Ah. Halo-halo guys. Halo guys. Hai guys. Hai guys. Ya. Baru di sana bagaimana? Hah? Motormu yang di sana? Ada di rumah, terbawa. Iya. Liburan kah? Ah, jemput macis ya. Baru balik lagi. Balik Rabu lagi kapan? Balik Rabu. Wih, gila. Jawab boleh saya enak kan? Wih, jangan tanya. Haknya macam betah di sana kan? Itu lagi. Saya juga sebenarnya betah di sana. Di sana. Apa? Masalah keuangan kalau di sana. Iya, memang. Harus kita ngurusin. Harus kita try retreat bahaya. Hah? Kalau kita try retreat bahaya. Ih. Ah, di sana tinggal uang habis buat motor terus nih. Iya, lihat kok Instagram juga, YouTube juga danco. Bagaimana? Tung di Papua tidak bisa beli apa-apa, beli. Kau punya apa ya, apa nih? Where ini juga istimewa sekali. Iya, so habis berapa banyak kita sudah tahu. Padahal lebih bagusnya pakai ban begini, kau punya WR itu ketimbang yang ban kotak-kotak ini. Yo, itu kan tong pakai hari-hari tong ganti supermoto. Ganteng kan. Kalau terabas baru tong ganti yang tahu. Anjing, dari dulu tinggal Surya terus ya. Rokok apa lagi yang paling enak cuma Surya. Isap sempurna kayak isap lidi. Woi, Guntur dapat panggil, anjing. Isap sempurna kayak isap apa? Baru Ical mau ngomong ke ini, ntar Om Abed. Nung di bawah, Ical di bawah. Di sana, kentro. Pohon mangga. Hmm. Di situ. Akhirnya bengkel masih di situ. Kontrak. Baru pade atau? Di rumah aja asli. Oh, bubut di sana. Ini saya punya, kok teman punya nih? Ada om satu di Kota Raja Grand. Om di, dia tinggal Kota Raja Grand. Terus berapa hari pakai motor? Ah, terpakai cuma ini aja. Pinjam tadi, saya bilang om, bikin video kah? Bisa review. Baik, bawa, review, tes, bikin video. Tontra bawa motor jadi. Baru pon nanti di mana pon? Di Merauke. Road race juga. Berangkat ini. Tidak ikut. Tidak. Perwakilan siapa Papua? Ada, dong dari sini sendiri.
kepala Papua, Alfa Mano. Oh, Alfa Mano. Masih ke kiri kan enggak bakal stop. Udah terus. Setting terus, setting. Buat hari Minggu besok. Besok naik. Iya, dibubar arisan. Oh, dong race arisan gitu. Iya. Main berapa? Variasi pendaftaran 150. 150 satu motor gitu. Satu motor satu kelas. Satu kelas biasa berapa yang ikut, banyak kah? Satu kelas kadang bisa sampai 20. Berarti 2 juta gitu dapat, 2 juta lebih. Juara satunya 500 kan potongan banyak toh. Kayak juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Nanti total juara umum juga ada hadiah juara umum. Yeah. Daripada terada sama sekali loh. Apa? Daripada terada sama sekali. Ya, artinya ini kan lagi masa-masa pandemi begini toh, harus hiburan jadi ya, bagaimana lagi? Event juga banyak yang diundur tuh. Iya. Terjadi. Cuman kalau latihan bersama, nah, latihan bersama oke. Ya masakan kalau latber terus terada event kan bosan juga. Cuman kan ya daripada di rumah ya toh. Iya toh. Minggu. Motor terus bergerak, kaku lagi. Nanti pas event kaku. Berikut su review di mana saja nih? Ah tadi bawa ke otonom, bikin video di otonom. Usul naik ke pasir 2 di atas. Belum lah, jangan panas kali motor capek. Ah betis mendidih kah? Bawa cuma dekat ya betis mendidih ya leh. Aduh, tidak bisa kalau pakai harian ini, terenak sekali. Kaki panas. Tapi power-powernya kuat ya? Ih, Tuhan. Sadis. Ngek. Ih. Yang udah bilang, harga tera ini mengecewakan. Aku wear boleh. Hah? Aku wear boleh. Saya semangat sekali kalau aku wear. Basah. Ini bos. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata tadi memorinya full karena cuma pakai yang 32 tadi, yang 128-nya disimpan. Yang penting kita udah test ride dan nyobain. Memorinya full, baterainya habis, enggak dibawa yang cadangan. Ditaruh di jok motor tadi, lupa, cuy. Enggak apa-apa lah, yang penting udah di test ride sedikit tadi, terus sudah di review. Tadi test ride-nya juga enggak terlalu barbar sih, soalnya jalannya lagi rame karena enggak tahu ada pejabat atau apa mau datang, terus banyak polisi juga, banyak mobil patroli, jadi nggak bisa terlalu barbar. Ntar dikejar, ditahan motornya, motor orang cok. Yang penting udah test ride ya kan. Oke, okay. Ini di rumahnya Om Yoga yang punya motor di daerah apa ini, Kota Raja Keren. Oke, okay, jadi mungkin segini aja videonya. Tuh ada WR juga sana tuh kuning, punya rumah depan ini. Oke, okay, segini aja videonya. Cukup sampai di sini untuk video hari ini. Ditunggu aja konten selanjutnya. Oke, ini mau masukin motor dulu. Aduh, didorong cuy. Kirain tadi ditarik, pantesan kok ditarik nggak bisa. Ternyata didorong pagarnya. Oke, see you next video.